Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya memasang grendel untuk pengaman pintu. Nah, ini bahannya dari stainless atau anti karat. Perlu Anda lihat, teman-teman, ini ada dua bagian. Oke, sudah teman-teman lihat. Nah, ini untuk yang lebih dekat. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pemasangan. Yang pertama, kita pahat dulu bagian kayu sesuai dengan ukuran, kemudian kita tempelkan skrup, ya. Kita pasang skrupnya dulu. Ini ada 4 skrup yang perlu kita pasang. Oke, kemudian kita kencangkan dengan obeng plus, ya. Kita pakai obeng manual aja supaya detail dan kelihatan jelas. Mungkin teman-teman mau memasang pintu rumahnya dengan aksesoris yang seperti ini atau grendel pengaman pintu, ya. Pastikan semua skrup sudah kenceng. Kemudian kita pasang tutupnya agar skrup tidak terlihat atau tertutup, ya. Nah, seperti ini. Oke, yang satunya bawahnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya pasangannya atau yang satunya kita skrup lagi. Ya, kita kencangkan. Oke. Sama, pastikan skrup sudah kenceng biar tidak bisa lepas lagi. Kemudian kita juga tutup lagi, ya, seperti ini. Nah, ini terus kita siap untuk mengetes, ya. Kita tes. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita buka pintunya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, pintu tidak bisa langsung terbuka dengan lebar begitu, ya. Kita coba lagi. Nah. Oke, teman-teman, semoga menjadi pengalaman kita bersama. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan nantikan video berikutnya di channel Sero UJS. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.